Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Yandri Purwanto. Oke, kali ini saya membuat video singkat tentang bedal knalpot vario atau bobok knalpot vario 125. Langsung saja. Pertama kita lepas tutup bagian belakang dan kita buang sekat yang pertama. Nah, ini sekat pertama sudah terbuang, tinggal sekat yang kedua dan pipa bengkoknya. Itu nanti kita bersihkan. Oke, lanjut. Mantap. Ini sekat kedua sudah terlepas dan pipanya juga. Sisakan sedikit pipa dari yang asli. Nah, ini sarangan saya bikin sendiri dari pipa berdiameter 5 cm. Oke, ini kita pasang dan hasilnya seperti ini. Ini hasilnya, dan juga bagian belakang kita cuman titik saja, titik las, nggak usah banyak-banyak, yang penting tidak terlepas dari tutupnya. Begitu, manipol tetap manipol yang standar. Oke, sekarang kita cek sound dulu. Maaf teman-teman, ini mesinnya masih kurang sehat mesinnya. Oke, itu tadi suaranya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.